Dia sendiri yang ngomong. Udah. Udah. Capek. Tadi itu gerakan baru, tadi barusan itu gerakan baru. Ya, ada gerakan gini. Oh gitu. Nah. Itu gerakan ayam centil. Oh iya, ayam centil. Oh iya, oke. Untuk manis yang ada di rumah ini kita mau kasih tahu ya, untuk ikut kuis yang ada di bawah ini. Lihat info selengkapnya di Instagram Bronis underscore ttv dan dapatkan hadiah ratusan ribu rupiah. Ya, jadi kalau misalnya manis memperhatikan postingan yang ada di Instagramnya Bronis, itu kemarin juga kalau nggak salah Igun ngelihat udah diumumkan siapa pemenangnya yang kemarin ya. Ya. Gitu. Masa? Ya. Capek ya? Capek habis makan mie ayam, say. Gue beliin buat lo. Lo nggak jadi diet? Hari ini nggak. Pantang, Kamis diet. Oh iya, Kamis nggak boleh malam Jumat. Nggak boleh malam Jumat. Malam Jumat. Ya tanya pasangan ya. Iya. Judul hari ini judulnya adalah Wendy itu yang kemarin. Bukan, beda. Itu kemarin. Judul hari ini. Itu kemarin. Kalau aku sih kan gitu. Itu enggak sih. Yes. Kalau ngambel, tunggu dulu, gua ngomong dulu. Kalau aku sih yes. Kalau kamu gak ada hmnya. Aku yes juga. Ajar lo. Aku sih nice juga. Aku juga. Yes, aku juga. Yes. Gak ada, aku juga yes. Aku sih. Yes. Itu Wendy kalau aku yes. Itu dirubah-rubah sih sama si Party. Iya nih, Party kayaknya harus istirahat deh. Party lu isolasi mandiri deh, Party. Iya, lu kayaknya isolasi mandiri deh. Oh deh. Gue sebagai senior nih. Senior di Bronis. Senior di Bronis. Baru kan 3 tahun sama. Senior di Bronis. Baru lu. Kalau dia belum jadi senior. Baru lu. Oke, ini Wendy. Kalau aku sih, ini repot ya hari ini judulnya kurang ah. Kurmala deh. Dari awal Ruben. Judul hari ini judulnya adalah kalau aku sih dirubah lagi. Dari mana buat? Lu tulis yes tadi. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Party benar-benar deh. Oh di TV good no. Oh di TV tulisannya good. Party ini mudah-mudahan ini ada evaluasi dari HRD ya ini ya. Orang nomor HRD di blok sama dia, Oma. Judul hari ini judulnya adalah... Panoko ulang tahun, Panoko. Kemarin. Kalau judul hari ini judulnya adalah... Kalau aku sih... good. Kalau kamu... Aku sih nice juga. Ya, apalagi aku. Aku juga nice deh. Aku juga nice deh. Kalau aku sosis. Dah. Biarin aja dirubah sekalian. Rubah aja sekalian. Kesel. Oke, bintang tamu kali ini adalah penyanyi yang diam-diam punya hobi masak. Kita panggil langsung, pasang kaki. Ini dia, Nita Thalia. Ekstra bener nggak? Bener. Silakan duduk. Nita. Ini aku namakan Ratu. Ratu Napak Bumi. Napak Bumi. Iya, karena goyangan hitsnya lagi Napak Bumi sekarang. Tete, sayang aku punya artikel. Apa sih artikelnya? Iya, karena kalau di hotel kayaknya welcome drink, kalau kita artikel. Ya Teh, ya. Apa artikelnya? Coba kita lihat ini dia. Pedangdut Nita Thalia ternyata punya hobi masak. Oke. Masak apa sih biasa seorang Nita Thalia? Endol tahu dia kalau masak. Meliwet ya Tes, Tete tuh bisa meliwet. Apa aja sih? Sambel. Kalau sambel kan semua orang pasti bisa ya. Terus. Andalan biasanya apa andalan Teh? Tapi sambel juga pedus. Nasi liwet kan bener dia. Nasi liwet, semur jengkol, sop iga, sop buntut. Semur jengkol aku belum pernah nyoba, mau. Ya ayo nanti dimasakin. Semur jengkol ya. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Banyak. Tuh kalau asam lambung tuh majangnya gini. Enggak, ini pengen begitu asam apa jengkol dibilang jengkol enak pengen kayaknya. Aduh, ada jengkol ya? Deh kagak ada. Jengkol demen gue. Lu nanya jengkol ada enggak emang dia punya warteg? Lu nanya tadi ngomong gitu. Bilang jengkol gua langsung pegang perut. Lu undang gue ke rumah lu gue masakin. Apa? Undang gue ke rumah lu. Ayo minta diundang nih. Ini Ayu juga katanya mau ngeliwat belum juga. Iya kita mau ngeliwat. Kapan-kapan kita ngeliwat sini Oma live. Oma live. Iya, kapan selesainya giling? Sambil ngobrol. Coba dong ini sekarang kita masak Teh, itu Teh ngulek dong Teh. Sambal Teh, coba Teh. Sambal Teh. Oh endol nih tau gitu gak maikong ya. Kan kebawain. Iya bener. Oh iya gue belum. Gue maksud gue mau maikong mie ayam. Ini aja. Ini Teh, ini Teh. Ini Teh. Oke. Oh, pendekar deh. Pinter ya. Ini emang party mah pinter. Ini bahan-bahannya cabai keriting, cabai merah keriting, cabai rawit. Berapa ya sekarang cabai merah keritingnya? 6.000 sekilo. Terus ada cabai rawit. Ada di berita ya. Cabai merah keriting. Ada terasi sama gula merah nggak sih? Terasi gula merah nih. Ketahuan nggak pernah masak nih party nih. Biasanya kalau sambal itu pasti ada. Terasi sama gula merah nggak ada. Nggak ada lu. Yang mengandung gas nggak boleh masuk studio. Apaan? Apa? Yang mengandung gas nggak boleh masuk studio. Nih kalau aku biasanya dipotong-potong dulu, jadi biar pas diulek itu enak ya Teh, nggak terlalu capek. Kalau Tete tuh khasnya cabenya digoreng dulu apa enggak? Aku biasanya digoreng dulu setengah matang semuanya, baru diulek. Baru diulek. Oh, digoreng setengah matang emang enak, lebih gimana gitu ya? Dan aku nggak pernah pakai bawang putih. Kalian kasih namanya sambal apa sih Teh? Ini sambal goyang heboh. Oh, sambal goyang heboh. Kalau lu mah gak bisa masak ya yuk? Bisa dong. Sarden dong waktu itu udah? Sarden, kornet. Sarden enak banget atuh. Lo jangan suka ngerendahin orang. Sarden, kornet ya. Sayur sop. Masaknya sekali. Lu bisa sayur lama. Sayur sop bisa? Bisa gue mah. Kalau yang western-western gue gak bisa. Sayur sop lu bisa? Bisa. Ini aku gak pernah pakai bawang putih ya. Gak pernah pakai bawang putih jadi cuma bawang merah doang. Kenapa? Mau nanya dong kalau bikin sambal itu kenapa sih bawang putih sama bawang merah tuh suka ribut? Gak ada ribut-ribut. Gak ada ribut-ribut. Kalau aku gak ada ribut karena nggak pakai bawang putih. Jadi bawang merah doang. Karena nggak ada gula merah jadi kita ganti sama gula putih ya. Kalau nggak ada yang ngomporin tuh nggak ada yang ribut tau nggak? Iya benar. Biasaan makanya jangan suka pada ngomporin orang. Benar. Gendang. Kasih gendang. Sigap. Nita Thalia mau nyungul. Ini nggak bakalan jatuh kan? Aman. Aman. Oh di bawah? Iya. Boleh Teh. Iya, maaf. Sini Teh, tengah Teh. Teh, punten teh, biar nggak kotor Teh. Diangkat dulu Teh, biar nggak kotor. Oh, tikernya ada lihat Wen, tikernya kotor banget Wen. Oh salah Teh, tikernya kotor Teh. Lu percuma tiker. Aduh. Kotor. Kelihatan kan bisa masak ya Teh. Juga bisa masak, ini keren sih. Cepet lagi ya, ketahuan banget lah. Biasa nguleknya. Kalau berdiri biasanya tenaganya kan kurang keluar semua. Jadi kalau sambil duduk ini emang... Iya, tenaga lebih gede ya, Teh. Teh, kesibukan manggung, syuting, segala macam masih sempat ke dapur, Teh? Sempat, karena aku di rumah kan memang nggak ada asisten rumah tangga. Jadi dikerjakan semua. Oh gitu. Keren. Dikerjain sendiri semua ya, Teh? Kalau ada asisten rumah tangga malah suka rumpi ya, Teh? Karena apa ya, kepuasan batin aja kalau dikerjain sendiri semua. Georgie yuk, jangan dimasukin. Dibuang. Kirain mau dimakan yuk. Makasih loh. Awas tadi ambil iren loh. Hah? Ini walaupun gak ada terasi aja kayaknya Endulita ya. Cantik loh. Nasi panas. Suka-suka dong. Oh, kayak nasi panas kayak mau enggak sih. Masa sih yuk. Enak. Aduh ini mah. Alhamdulillah. Kita kan ada nasinya. Harus ada nasi apa iya. Gitu. Masa sambal doang lu party. Beras party kalau lu. Terus ini nasi, biasanya ya. Harusnya ada tomat. Sini lu cobain. Ada tomat biasanya. Ada tomat. Jadi ada tomat sama terasi. Oma ada tomat gitu. Ada nih. Pakai tomat. Belah dua aja, Ce. Belah ware. Nih ware. Cop. Beli. Ini kalau ibarat kata ini sambal dadak ya, Say? Iya, sambal dadak. Dari nas-nasnya. Oh, cumi goreng asin nih enak tahu. Iya, cumi goreng asin. Basah-basah gitu kan. Sama terasi digoreng aja gitu terus ditaruh di atasnya nasi. Man. Wanginya enak banget. Lu mau nasi, Wen? Nasi, harusnya ada nasi nih, party nasi. Disya, Pak Dadang dis, Pak Dadang beli nasi. Sama ayamnya. Pak Dadang ayam Pak, sama nasi. Mending aku bikin nasi liwet daun pisang aja sih, ini bisa kok. Iya nanti ada bahannya. Ya. Enggak ada bahannya. Duh, ini kayak gini. Party. Tawewet. Udah jadi Teh. Yuk udah. Siapa yang mau nyoba? Duh enak. Ini tanpa terasi loh ya, maaf ya. Ini tanpa terasi, Say. Kurkur. Ya. Nih mangga silakan. Sini Teh saya amanin, saya amanin. Seksi Tata Boga yang akan mengambil karena akan diamani oleh dia. Karena dia akan memberikan testinya pada saat nanti ada nasi datang. Nasi lagi dibeli, nanti kita akan coba setelah ada nasi datang ya. Ini kita ada artikel dulu yuk. Teh, duduk Teh. Teh tisu dong buat Teh Nita. Oh tuh ada. Si Party nanya sambalnya gimana Mi? Ya jelas-jelas sambal ya pedes lah. Oke, ada artikel yang mau kita bahas dulu. Coba apa artikelnya? Ini dia. 20 tahun menikah, penyanyi Nita Thalia merasa tersiksa seperti seorang tahanan. Tunggu, padahal tadi kalau duduk langsung tanya ini bisa ya? Pakai belok dulu sambal ya? Pakai belok dulu deh ke sambal deh. Oh deh. Padahal tadi kalau udah tahu poinnya pasti ya Teh. Langsung aja ya. Ngapain mesti ngulek dulu sih? Ember suara. Bikin capek deh. Coba gimana sih aku juga penasaran. Ada apa kita? Hidup rumah tangga selama 20 tahun seperti hidup dalam tahanan. Jadi memang selama rumah tangga itu aku tidak boleh bersosialisasi. Ketemu keluarga aja agak susah, apalagi ketemu sama temen. Gitu. Dicurigai atau gimana sih Teh? Nggak tahu ya, pokoknya. Terus tapi Teh mah nurut aja gitu, iya aja gitu. Karena kan tadinya pengennya sih ya udah nurut aja lah sama suami gitu. Karena kalau ketemu keluarga Teteh tinggal di mana? Keluarga Teteh rata-rata tinggal di mana? Di Bandung semua. Oh di Bandung. Akunya kan di Jakarta. Oh. Teteh stay di Jakarta. Oke, nah berarti kalau ketemu keluarga aja susah, bagaimana caranya keluarga kalau mau ketemu Teteh? Mereka kadang yang ke Jakarta, gitu. Aku yang minta orang tua untuk karena aku nggak bisa ke Bandung, ya udah Umi atau Bapak yang ke Jakarta. Gitu. Oh, oke. Nih. Kalau kita bisa tahu, mungkin juga manis yang ada di rumah pengen tahu nih. Apa yang membuat akhirnya Teteh memutuskan untuk berpisah? Karena sebenarnya berpisah itu adalah keputusan yang sudah harus dipikirkan dengan matang. Betul, ya Teh ya? Betul. Dan apalagi di usia pernikahan yang 20 tahun. Gimana Teh? Karena saya rasa udah cukup, saya udah cukup berbakti kepada suami, udah cukup berjuang mempertahankan rumah tangga selama 20 tahun, tapi saya merasa tidak pernah dihargai sebagai seorang istri. Bahkan hal terakhir yang saya lakukan selama 5 tahun di rumah, saya tidak pakai ART pun, saya masak sendiri, saya beres-beres rumah sendiri. Di sela-sela kesibukan syuting, ngurus anak, ngurus rumah gitu. Tapi kayaknya apa ya, saya ngerasa nggak dihargai sebagai seorang istri gitu. Tapi kalau yang kita tahu selama kemarin, apalagi kita pernah syuting bareng ya Manis ya, di tengah pemberitaan yang dar-der-dor, Teteh memilih untuk diam ya. Apa yang sekarang Teteh akhirnya, ah udah deh ke Bronis deh, ini kalau ditanya ya udah jawab gitu? Karena sudah waktunya saya bicara gitu. Kalau kemarin saya melihat anak dan saya punya janji sama anak, ya udah Bunda biarkan ayah bicara apapun di media, Bunda tetap diam aja, nggak usah berkomentar apapun, tidak usah dibalas, biarkan Allah yang balas, kata anak begitu gitu. Dan anak juga sekarang anak sudah ikut Teteh ya? Iya, alhamdulillah Ayu. Sesuai dengan harapan saya, ya. Anak memilih tinggal dengan ibunya karena mungkin lebih nyaman mungkin ya, okay. dengan ibunya. Mungkin kan kalau kita teman-temannya Teteh ini sedikit banyak tahu ceritanya. Tapi untuk Manis yang ada di rumah nih, tadi kan ada pertanyaannya anak-anak ikut Teteh. Karena sebenarnya pada saat kemarin-kemarin ini sempat ada perdebatan tentang anak ya Teh. Betul. Dimana Teteh juga pada saat ada perselisihan paham itu Teteh tidak bisa bertemu dengan Betul, anak. Selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Ya. Dan pada saat itu akhirnya bagaimana? Akhirnya anak bisa ke Teteh itu, apa ada mediasi? Karena anak memaksa ke ayahnya untuk ketemu dengan saya gitu kan. Selalu bilangnya nanti setelah sidang selesai, kata bapaknya gitu. Terus anak berontak, sidang selesai itu kan lama, 5 bulan lagi, masa aku harus nunggu selama itu untuk ketemu dengan Bunda gitu. Karena aku juga baca chat di WA-nya, di HP-nya anak kan gitu. Akhirnya anak memaksa ayahnya untuk mempertemukan aku dengan anak. Akhirnya kita ketemu di sebuah lobi hotel waktu itu. Terus aku minta anak untuk, karena waktu itu kita ketemunya malam, di atas jam 10 malam, aku bilang kita nginep aja ya nak di sini gitu. Bunda pengen kangen-kangenan. Akhirnya kita nginep cuma berdua doang sama anak, ayahnya pulang ke rumahnya. Keesokan harinya anak minta izin lagi ke ayahnya yang tadinya janji mau pulang di hari itu, ternyata anak nggak mau pulang gitu. Aku pengen sama Bunda, katanya gitu. Aku nggak mau pulang ke ayah lagi gitu. Kalau gitu kakak minta izin ke ayah gitu. Aku bilang gitu. Terus dia telepon ayahnya waktu itu di depan aku dan chat WA juga. Dia bilang, ayah aku pengen tinggal sama Bunda gitu. Jadi selama 2 bulan penantian aku pengen ketemu sama anak, 2 bulan tuh berasa 20 tahun buat aku ya gitu. Dan merasa tersiksa banget ngurus karena anak, ngebesarin juga soalnya, jadi berasa banget. Iya, selama aku kerja kalau keluar kota, 2 hari ditinggalin aja kayaknya lama banget, apalagi ini 2 bulan. Karena aku bener-bener gak bisa jauh dari anak gitu, harus selalu dekat sama anak gitu. Aku mendingan kehilangan harta daripada aku harus kehilangan anak dan gak bisa ketemu dengan dia gitu kan ya. Jadi di hari ini ya, itu benar-benar luar biasa sekali, mukjizat. Siapa ini namanya Teh? Shantrina Salsabella. Oh, okay. Usianya 15 ya? 14 tahun. 14 tahun ya. Cantik. Cantik banget. Dia anak yang hebat, anak yang kuat, sabar, bahkan mungkin pikirannya lebih dewasa dia daripada saya gitu. Terkadang kalau saya pernah bener-bener terpuruk banget gitu kan, menghadapi perceraian ini. Tapi yang menguatkan saya adalah anak. yang selalu memberikan support adalah anak. Dia selalu ngomong ke saya, "Bunda harus kuat," gitu. Jangan tunjukkan ke orang lain dan jangan tunjukkan ke ayah kalau Bunda lemah. Itu kata-kata yang selalu saya ingat dari anak. Gak ada alasan untuk lemah. Jadi kata-kata itu yang buat kuat akhirnya ya? Iya. Jadi saya harus terus melangkah, saya harus bangkit. Ya wajar lah ya kalau setiap ditanya saya selalu menitikkan air mata, karena ini adalah pembelajaran hidup yang paling apa ya, yang paling berat buat saya gitu kan. Saya selalu bisa menjalani cobaan apapun gitu, tapi ini benar-benar selama perjalanan hidup saya ini benar-benar terberat gitu. Tapi insya Allah saya bisa menjalani ini semua, yang penting ada anak. Oke, Teh, ini ada artikel lagi mau kita tanyakan ya. Kita lihat ini artikel. 3 kali Nita Thalia minta cerai, ayahnya selalu menahan. Permintaan keempat baru diiyakan. Jadi ini udah yang keempat malah ya? Sebetulnya ini yang kelima. Cuma karena ayah saya taunya ini yang keempat. Karena dulu yang 1 kali itu saya pernah mengajukan cerai tanpa bilang dulu, tanpa pengetahuan orang tua gitu. Jadi sebetulnya ini yang kelima, tapi ayah saya taunya ini yang keempat gitu. Dan selalu ayah saya minta saya balikan lagi, minta saya rujuk lagi. Tolong ingat anak, kata bapak saya gitu. Dan saya juga bertahan selama ini karena anak. Karena anak waktu itu masih kecil dan ada kata-kata yang membuat saya ketakutan bahwa kalau saya minta cerai, saya tidak akan dipertemukan lagi dengan anak seumur hidup saya. Itu yang membuat saya akhirnya takut. Udah sidang ke-1 cabut gugatan, sidang ke-2 cabut gugatan gitu. Kalau saya ikhlas, saya rela kehilangan harta gitu yang selama ini saya dapatkan, tapi kalau untuk kehilangan anak saya nggak bisa, karena buat saya anak adalah segalanya gitu. Oke, Teh, kalau seandainya anak nonton saat ini, Teh, apa yang mau Teteh sampaikan ke anak Teteh? Silakan, Teh. Mungkin Teteh belum pernah sampaikan ini di saat Teteh lagi berdua. Ya, ini adalah ungkapan pertama mungkin dari seorang Nita Thalia untuk putri tercinta, dan kita akan dengarkan apa yang ingin Teteh sampaikan. Manggilnya siapa, Teh? Nak, Bunda minta maaf. Bunda minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau keputusan Bunda ini sudah mengecewakan kakak, Bunda minta maaf, Nak. Kalau mungkin Bunda sekarang terlalu egois dengan keinginan Bunda. Bukan Bunda tidak memikirkan perasaan kakak. Tetapi kakak lebih tahu dibandingkan orang lain bahwa rumah tangga Bunda dan ayah memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Bunda tahu kakak kecewa karena tidak ada anak yang menginginkan orang tuanya berpisah. Tidak ada anak yang ikhlas melihat orang tuanya berpisah. Bunda pengen kita tetap sama-sama selamanya. Kakak harus tetap kuat, sabar, semangat, fokus belajar. Bunda pengennya kakak jangan sampai terganggu dengan keadaan bunda sama ayah sekarang. Dan bunda yakin kita semua bisa melewati cobaan ini. Amin. Dan yang pasti kita juga memberikan semangat untuk teteh, ya. Teteh tetap semangat dan teteh tetap biar bagaimanapun selalu menjadi bunda yang terbaik. Terima kasih. Tapi nanti kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Bronis, obrolan manis.